Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ariel Akang di Front Official. Oke, guys, malam ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bacaan ta'awudz atau dengan makna kita memohon perlindungan. Oke, guys, bacaannya namanya ta'awudz. Ta'awudz ini. Ta'awudz. Atau berarti meminta perlindungan. Oke, bacaan ta'awudz yang berarti kita meminta perlindungan yaitu Meminta perlindungan kepada Allah itu seperti apa? Lafadznya sudah pada tahu ya, akan tetapi kita akan membahasnya di sini, yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim atau A'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Langsung. A'udzu billahi minas syaitonir rajim gitu ya. Jadi makna kata ta'awudz yang berarti meminta perlindungan itu lafaznya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Gitu ya, guys. Jadi terus artinya apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yaitu kita akan pisahkan dari kata per katanya ya, guys. Yaitu a'udzu berarti saya mohon perlindungan. Billahi ya. Bimnya itu dengan Allahnya itu Allah itu. Dengan kepada Allah. A'udzu billahi, saya meminta perlindungan billahi dengan Allah minasyaitani. Min itu dari asyaiton itu setan ya. Ar-rajim yang asal makna rajim itu yang di dirajam ya gitu. Jadi setan itu dirajam oleh Allah atau lebih lazim digunakan itu terkutuk gitu ya. Oke. Bacaan ta'abbud. Ta'abbud tulisannya kayak gini harapnya ya. Ta'abbud yang berarti meminta perlindungan. Lafadznya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setelah ta'awudz juga diteruskan dengan bacaan basmalah ya, yaitu basmalah. Oke, cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Pada kesempatan yang berikutnya kita akan
membahas tentang basmalah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.